Baru-baru ini publik dihebohkan dengan syuting sinetron terpaksa menikahi tuan muda di lokasi pengungsian erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Potongan adegan dari sinetron tersebut telah beredar di media sosial. Hingga akhirnya, para pemain dan kru sinetron tersebut mendapat kecaman keras dari para warganet karena ulah mereka. Bahkan kini publik berbondong-bondong melayangkan boikot terhadap sinetron tersebut. Mengenai hal ini, satu pemain dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yakni Rebecca Tamara, akhirnya buka suara. Rebecca rupanya meminta maaf karena telah syuting di lokasi pengungsian. Permintaan maaf itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Sadar dengan kesalahan, Rebecca tak akan membela diri atas sikapnya itu. Ia lantas kembali menyampaikan permintaan maafnya karena tak bisa memahami kondisi dan situasi yang ada. Permintaan maaf tersebut rupanya mendapat beragam reaksi dari warganet. Ada yang memaafkan, namun ada pula yang justru semakin menghujat.